dari FIFA akan dalam mengiringi langkah kaki kedua tim kebelasan memasuki kawasan Anda. Siap bersikap sportif dan juga menjunjung tinggi fair play saudara. Padukanlah gairah, visi dan aksi Anda dalam melawan dari dalam lapangan permainan. Tentunya respect sportif dan juga fair play masih menjadi trianjel match nampaknya, ataupun barangkali masih menjadi three in one saudara di Open Turnamen ABC Cup 1 tahun 2022 ini. Saudara, selamat bertanding kepada kedua tim kesebelasan PS Lubet. Siap ditantang oleh kesebelasan Barat FC di sebuah duel klasik sesaat lagi saudara. Al-Karim dan juga Max Tebel nampaknya saudara Dandi saudara. Baiklah saudara, seperti apa yang kami sampaikan tadi, Bapak Kades Mulyadi juga selaku direktur utama Pondalian FC saudara dan juga sebagai kapasiti menjadi kualitas internasional. Baiklah kami langkah pertama arahan pelatih Fortwar player ataupun pemain bintang PS Lubang ini saudara. Ini dia sentuhan kick off babak yang pertama PS Lubang lewat upaya senadang Lepi Adri mengambil-ambil improvisasi permainan di awal-awal babak yang pertama ini saudara. Masih meraba bentuk pola permainan di awal-awal laga babak yang pertama PS Lubang. Ke belakang dia tadi bersama alas belakang center back di biru kapten kelas-kelasan tadi penyambatnya Andri Rizky saudara. Di bayang-bayang tadi penyambatnya alasnya pemain Rian sebuah bola long pass berikan gol duel di kosong tadi maksudnya alasnya pemain Ibra sebuah jagling bola bagus jatuh bola di depan BKKNBI Kecamatan Pandalian Ampar Gotong ini saudara. Prosesi pertama tadi upaya pemain PS Lubang kandas brokin pertama bagi kebelasan PS Lubang ini saudara. Sebuah zona marking tadi saudara kita tunggu saja nampaknya sebuah hadangan bagus di sapu dengan cermat tadi ada pilar penggawa di PS Pandalian ini saudara. Mantal bola di kaki melandang Debri Adri ke belakang menilai permainan melakukan sebuah improvisasi di nilai bil api permainan tadi nampaknya timbang terimakan bola lintas setor kanan tadi nampaknya saudara Anton sebuah bola daerah saudara gagal lagi nampaknya saudara kita tunggu saja upaya kebelasan PS Lubang lewat upaya gelandang Idris ke belakang dia saudara kembali kita tunggu saja nampaknya hadangan bagus sebuah jangking bola bagus oleh Merian dan ini saudara kita tunggu saja nampaknya diisolasi tadi upayanya tadi oleh pemain kebelasan Arbani tadi mantan lagi kok duel saudara. Kita tunggu saja nampaknya saudara sebuah upaya bak lagi dari kebelasan PS pada kebelasan PS Lubang bola daerah saudara kita tunggu saja proteksi dikandaskan lagi nampaknya oleh penggawa defend kebelasan PS Pandalian ini coba bangkit dan sebuah situasi under attacking tadi Sormas lagi maksudnya bersama Rian saudara mantal bola lagi nampaknya dari kaki pemain kebelasan Anton bola diagonal intercept bola dada tadi nampaknya oleh pemain Ibra saudara turbas lagi sektor kanan tadi nampaknya sebuah bola daerah diberikan tadi sebuah determinasi bagus lagi kali ini saudara kembali kita tunggu saja nampaknya PS Lubang yang coba mengambil improvisasi permain di awal-awal babak yang pertama respon permainan tadi ada gelandang Ju Henry saudara ke belakang lagi nampaknya saudara kita tunggu saja mantap bola di kaki Ibra sebuah timing bola bagus lagi dari Ibra ke belakang dia menilai permainan serpas lagi bersama gelandang Ju Henry masih gelandang Ju Henry tadi sebuah bola tanggung jatuh bola di kaki gelandang Marzuki bola lintang diberikan lagi bola daerah disapu oleh alas belakang Andri Rizky tadi nampaknya saudara kita tunggu saja kok heading lagi bersama pemain Rian masih Rian tadi terancur mantan bola bergulir keluar kali ini lagi dari kerasan PS Lubang tadi saudara kita tunggu saja di bayang-bayang dan kandas lagi di kaki Abipul kok duel tadi maksudnya ada Idris sebuah full sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh penyapa bagi kelasan Pandalian ini Abipul sudah bersiap-siap lagi saudara sebuah bola diagonal berikan tadi maksudnya zona second line tadi diambil alih lagi improvisasi permainan oleh bersama pemain Bogor saudara kita tunggu saja nampaknya jatuh bola lagi di area 18-an pada Rian Kop Hading tadi saudara proteksi akan dibangun lagi oleh kelasan PS Lubang menyatoni jantung pertahanan kelasan pada Rian gagal lagi di kaki Marzuki datang dibantu lagi bangkit dan sebuah situasi under attacking tadi timbang terima dan cermat sebuah kombinasi permainan lagi sama Rian coba
ini jelas tersayap di bayang-bayang lagi, harusnya pemain Andri Rizky angkat bola ke area terlarang, deportasi heading tadi mantan lagi sektor tengah, ada gelandang Marzuki dicocor lagi oleh pemain Popon Amanda, tadi datang lagi dibantu lagi oleh gelandang Idris, saudara di bayang-bayang lagi harusnya pemain Marzuki datang dibantu lagi, nampaknya harusnya pemain Gaspasan dari PS Tuban ini, saudara pemain Anton sebuah jagling bola tadi mantap bola di kaki gelandang Idris, tarik bola zona second dan tadi proteksi coba menyatroni jantung pertahanan kebelasan peradian kebelasan PS Tuban, bola diagonal berikan sektor kanan tadi maksudnya Anton, saudara kembali kita tentu saja siap lagi akan melakukan sebuah servis penjuru, saudara kita tentu saja dengan kaki kiri tadi angkat bola ke area terlarang di blok saja dan cermat oleh senyap gawang Fahri, saudara bangkit dan sebuah situasi under attacking sebuah senario dan terkesan kembali akan dibangun lagi Ibra menyisir dan sektor saja pemain Ibra tadi sebuah chemistry bagus lagi bersama kompak targetnya tadi, saudara kita tentu saja pengasuhnya bola daerah terlalu tajam, saudara kembali dibiarkan saja daripada berikan daripada ujung tombak belasan Haji Kusuma sebuah jangkring bola tadi diambil alih lagi oleh gelandang Marzuki mantal bola di kaki cina pemain Ibra kita tunggu saja sebuah bola daerah tadi Rian tadi saudara coba dibayang-bayang lagi upaya Rian saudara kandas lagi dibaca cekatan dari mantal bola di kaki cina pemain gelandang Idris tadi masih pemain Idris kali ini saudara kita tunggu saja nampaknya dibayang-bayang lagi upaya cina pemain Kesuasan tadi saudara upaya cina pemain Kesuasan PS Tuban tadi saudara gagal lagi di jantung pertahanan Kesuasan padanya FC ini saudara kembali kita tunggu saja sebuah bola diagonal berikan sektor kanan tadi menuju Ibra yang sudah ada di depan balik UPT Iqbal Jaya bertuah ini saudara dibantu dari Alexnya Jenderal lapangan tengah tadi sebuah chemistry triangel bola segitiga keeping bola bagus lagi depan peron hari ini saudara yang tujuh tadi adalah ujung tombak kesebelasan dari kesebelasan PS Padalian FC tadi saudara sebuah bola daerah diberikan tadi Rian saudara kembali lebih dekat perapian gawang kesebelasan tadi nampaknya Afri Zaldi dari kesebelasan PS Tuban ini saudara kita tunggu saja penampaknya bersama gelandang Idris tadi saudara sebuah chemistry lagi coba dibangun sektor kanan kali ini saudara mantan lagi penampaknya saudara kita tunggu saja penampaknya Kiki yang tujuh tadi sapu saja oleh dengan defender Ali Rizky tadi Popon yang tujuh tadi top-top sementara nampaknya Torehan Anam full saudara Rizky tadi Popon yang tujuh tadi top-top sementara nampaknya Torehan Anam full saudara sempat berangkali penampaknya mencicipi merumput di liga bersama PS-PS ini saudara kembali sebuah bola diagonal berikan setor belah kiri sapu dan sebuah heading bagus dengan Ibra disongsong lagi saudara Alex memancar belasan PS Tuban terlibat duel saudara bersama gelandang Marzuki tadi saudara kita tunggu saja penampaknya chemistry lagi sama Kiki ke belakang dia coba bermain taktis tadi sebuah bola fair play kita tunggu saja penampaknya gelandang Yu Henry ke belakang dia tadi bersama alas belakang center back seguli di defense kesebelasan pada lian FC ini saudara kita tunggu saja penampaknya sebuah bola direct dari belakang ke depan diberikan kepada ujung tombak Kiki yang coba diisolasi dari alingan pemain PS Tuban mantar bola di kaki gelandang Marzuki saudara sebuah proteksi bola diagonal berikan sektor kanan tadi saudara kita tunggu saja penampaknya diambil alih improvisasi permainan oleh kesebelasan PS Tuban tadi ada upaya gelandang Idris masih Idris tadi bola saudara kembali sebuah kekil bola tadi bagus bersama pemain papan bola daerah saudara sebuah bola diagonal berikan dari luar gawang Fahri kembali dibiarkan saja bola bersama pemain Muklis saudara sebuah bola direct dari belakang depan diberikan dari tengah bersama ujung tombak Kiki kok heading tadi saudara mantal bola zona second line kali ini saudara terlibat duel nampaknya kedua gelandang dari second line kali ini saudara terlibat duel nampaknya kedua gelandang dari Ruben menjadi double pivot saudara bola diagonal berikan tadi nampaknya persis jatuh bola di depan tinggi football ini saudara kita tunggu saja proteksi berbahaya saudara menyentuh barisan defense saudara membuahkan sebuah standby ini sebuah zona markis nampaknya saudara angkat bola ke area terlarang tadi masih mampu disambung dan cekatan tadi oleh penyap jagawang belasan Fahri saudara masih jagawang Fahri tadi sudah bersiap-siap masih berimbang sekali bundar nampaknya jagawang pada lian FC Liga 3 Zona Riau lalu saudara kirim bola jauh ke depan tadi kok heading tadi saudara kita tunggu saja nampaknya saudara intercept bola bagus sebuah hadangan dibayang-bayang lagi oleh Marzuki saudara kita tunggu saja shooting bola tadi maksudnya masih off target dari bidang sasaran gawang Fahri dari kebelasan pada lian ini
Saudara Turi di defense libero mutli sebuah bola direct dari belakang depan diberikan tinggi yang dituju saudara sebuah full sebuah pelanggaran tadi nampaknya saudara kita tunggu saja saudara laga yang tentunya belakang depan diberikan tinggi yang dituju saudara Bapak Camat nampaknya saudara hadir di atas tribun utama kehormatan stadion sepadan ini dan juga salam hormat kepada Bapak Kades pernah lihat nampaknya Mulyadi yang juga hadir di atas tribun kehormatan menyaksikan laga prestisius klasik nampaknya tersore hari ini saudara besok sore ditangkah oleh Goto Kampar Hulu saudara dan juga ditutup laga pekan ketujuh di Dabar akan hadir di atas tribun kehormatan menyaksikan laga antara Lindai Sinau yang ditantang oleh tim kesebelasan Rambah Samo di laga pamungkas partai perempat final saudara pada sore Minggu. Kita tunggu saja nampaknya saudara tertati-tati keluar dari lapangan permainan satu penggawa kebebasan Benzo sebuah servis yang bebas sudah bersiap-siap lagi alas belakang saudara dan kaki kiri kali ini sebuah lompat memberikan sebuah situasi berbahaya tiba-tiba dan cermat tadi nampaknya alasnya berjaga Wong Fahri dari kebebasan Benzo ini selanjutnya tujuh alasnya pemain Ibra sebuah kop duel gagal tadi nampaknya saudara kita tunggu saja kan tapi nampaknya timbang terimakan tadi bersama motor permainan tadi gelandang Marzuki saudara-saudara datang pemain Rian tadi saudara-saudara kita tunggu saja saudara pas lagi bersama gelandang Jul Henry saudara-saudara sebuah instrumen permainan lagi saudara-saudara berbahaya saudara-saudara komunikasi error di jantung belakang kekuasaan PS Ruben tadi nampaknya harus dibayar mahal besarnya gol on gol saudara-saudara demikian berubah sudah scoring bar menjadi instrumen permainan lagi saudara berbahaya saudara berbahaya Rizaldi penjaga gawang PS Lubens akan tidak percaya nampaknya sebuah kepanikan ujung gol sebuah gol on goal saudara gol bunuh diri dari penggawa defense kebebasan PS Lubens ini saudara berubah sudah scoring board di samping balik hubung Darwis manajer teknis kebebasan Belen FC ini angka 1-0 saudara kembali kita tunggu saja nampaknya respon permainan dia akan dibangun lagi sama gelandang itu sebuah jadi free lagi saudara dibayang-bayang Lubens ini saudara kandas lagi kaki gelandang Ju Henry tadi sorpas lagi maksudnya saudara kandas yang siap zona marki yang coba bangun popot yang tujuh tadi dibantu lagi Osman Ibis sebuah full pelanggaran saudara kita tunggu saja sebuah servis semuanya bebas lagi gelandang Depi Andri siap bersiap-siap lagi kali ini sebuah zona marki saudara pemain kesebelasan Depi Andri dan pasang Ben Slumen angkat bola karya terlarang berbahaya saudara sebuah set bagus dari Arif Jaga Wong Fahri dan sebuah vertikal bola karya terlarang berbahaya saudara sebuah set bagus dari Arif Jaga saudara dan demikian kembali dengan balihu ketua BPD Bung Islamidi nampaknya saudara sebuah zona marking tadi angkat bola kapten Arya tadi saudara deportasi bagus segmen Ibra datang lagi gelombang tekanan akan dibangun lagi oleh PS Lumen sebuah full sebuah pelanggaran tadi nampaknya datang lagi gelombang tekanan akan dibangun lagi oleh PS Lumen sebuah full sebuah pelanggaran tadi nampaknya depan balihu BPD membuangkan sebuah servis yang bebas saja didapatkan oleh tim kebelasan PS Lumen dan menunjukkan tertinggal 1-0 saudara-saudara seperti apa kita saksikan bersama sebuah kepanikan di jantung pertahanan kebelasan PS Lumen nampaknya saudara-saudara bersarang gol ke gawang Aprizaldi yang membuat kebelasan PS Lumen tertinggal di scoring board di samping balihu Bung Darwis manajer teknis kebelasan balian ini saudara-saudara kita tunggu saja nampaknya saudara-saudara top score sementara Popon yang sudah bersiap siap lagi apakah pemain itu saya dan kaki kiri berbahaya saudara-saudara flexi jangling yang gagal tadi nampaknya masih melebar dari bidang sasaran tadi upaya pemain kesebelasan berbahaya saudara-saudara flexi jangling yang gagal tadi nampaknya masih melebar dari bidang sasaran tadi nampaknya saudara-saudara sebuah bola direct dari belakang ke depan diberikan daripada ujung tombak kesebelasan tadi sebuah full pelanggaran saudara-saudara demikian kita tunggu saja nampaknya saudara
saudara sampai match di oleh gelandang Idris. Saudara sorpas lagi depan Teron Hani, saya terbelah kiri dia. Sebuah bola diagonal diberikan tadi saudara kom heading time, sebuah proteksi berbahaya lagi dari kesebelasan PS Lumen. Saudara sebuah tendangan akrobatik tadi nampaknya berbahaya. Kembali kita tentu saja mengapa berbahaya lagi dari kesebelasan PS Lumen. Saudara sebuah tendangan akrobatik tadi nampaknya berbahaya. Kembali kita tentu saja nampaknya jaga Fahri, sebuah insting bagus dari Gulin Bundar. Coba kiri bola jauh ke depan tadi yang tuju ala ujung tombak kesebelasan, sebuah cup heading tadi mengarah kepada Bali Hubum Desa Pelan Mandiri ini. Datang pemain Ibra tadi menyisir dan setter sayap angkat bola ke area terlarang tadi saudara. Sebuah juggling bola dan kakinya stadion sepadat ini nampaknya sarana angkut sairi transfer ini saudara. Sebuah servis sama juru nampaknya Ibra dan kaki kanan tadi angkat bola ke area terlarang tadi kok heading dibiarkan saja bola bergulir keluar. Saudara kita tunggu saja intercept bola, sebuah juggling bola bagus intercept dan dada oleh gelandang Mazuki dibayang-bayang tadi nampaknya upaya bekil bola tadi angkat bersama Rian Afrizaldi saudara. Setipis kulit bawah bola tadi angkat bersama Rian Afrizaldi saudara. Setipis kulit bawang di atas gawang Afrizaldi, sebuah bola direk dari belakang ke depan diberikan sampulnya, sebuah heading oleh Joe Henry mental lagi nampaknya. Kita tunggu saja Rian datang. Lagi-lagi nampaknya saudara-saudara uang aksi dari pemain Rian mampu memasak jaga uang Afrizaldi terasa dejapu saudara-saudara mental lagi nampaknya. Kita tunggu saja Rian datang. Nampaknya kita tunggu saja Rian datang. Tadi top top sementara dan torehan 6 gol nampaknya saudara, 6 gol di satu laga saudara pemain Papua Amanda yang juga mencicipi barangkali kontrak profesional pertama bersama PSPS kan baru nampaknya pemain Papua ini saudara. Kita tunggu saja keluar dari sebuah situasi under attacking pemain kesebelasan PS Padalian FC tadi bersama pemain Ibra. Sorpas lagi sama Marzuki, umpan tarik lagi nampaknya pemain Ibra datang mendapatkan terlalu tajam. Kembali gagal tadi upaya pemain Ibra menyatroni jantung berantai pernah lagi kesebelasan PS Lumen, bola daerah diberikan lagi intercept bola daerah Jerman lagi kali ini saudara. Sebuah proteksi berbahaya tadi Aji Kusuma keeping bola bagus lagi nampaknya Popon yang tuju sektor belakang dan datang dibayang-bayang lagi alasnya pemain bertahan kesebelasan PS Lumen dibantu oleh pemain Idris. Masih Idris tadi sorpas lagi dengan Sunda Devi Adri saudara aman dan masih bergiatan pemain Lumen ini saudara. Sebuah bola diagonal berikan sektor kanan tadi dibayang-bayang lagi oleh tengah pemain Rian. Juggling bola bagus dari Popon yang tuju diisolasi dari upaya Popon saudara. Play on tadi sebuah full pelanggaran saudara. Kembali kita Popon yang tuju diisolasi dari upaya Popon saudara. Play on tadi sebuah full gelandang Idris dapat siap-siap lagi nampaknya dari kesebelasan PS Lumen akan mengambil alih sebuah servis sampai pas dan kaki kanan dia saudara. Coba di deportasi di Jakarta tadi jatuh bola di depan Bali UTI Football tadi ada Ju Henry mantap bersiap-siap lagi dengan pemain Yandi sorpas cashback bola dia tadi sama pemain Ibra lagi saudara. Kita tunggu saja Ibra ke belakang dia bersama Muklis jatuh bola tadi sektor tengah disongsong lagi oleh gelandang Idris sorpas dia lagi nampaknya Aldi Rizky ada Popon tadi saudara. Kandas lagi nampaknya terbuang Mubazir tadi keluar jaga Fahri dari sarangnya dari kebelasan terlihat ini saudara. Saudara sudah bersiap-siap dan kaki kanan kiri bola jauh ke depan tadi yang tujuh ala ujung tombak kesebelasan Kiki datang diambil alih tadi oleh pemain Rian sorpas lagi sektor kanan tadi nampaknya semua bola daerah tadi Rian saudara. Kita tunggu saja semua situasi under attacking jantung berat kesebelasan PS Lumen coba bermain taktis tadi nampaknya dua gelandang kesebelasan PS Lumen tadi Idris sorpas lagi sektor kanan tadi bersama MVK dicuri lagi oleh pemain Rian saudara. Kembali membuangkan sebuah saat lompat seberikan tadi kalau heading tadi saudara. Kita tunggu saja terbuka celah lagi nampaknya bola daerah Kiki tadi saudara ke belakang lagi datang dibantu lagi oleh pemain Ibra saudara. Kita tunggu saja saudara Afrizaldi
Saudara kita tunggu saja di pasar jatuh bangun di angka 11 PS Lumen. Saudara kita tunggu saja. Prizaldi, saudara kita tunggu saja di penjuru sebuah zona marking tadi oleh penjaga sebasan PSG Band tadi saudara mantal mulai zona second dan datang lagi gelombang tekanan tadi Rian disapu oleh Aldi Rizky saudara kita tunggu saja penyapi puluh udah jauh meninggalkan zona nyaman tadi saudara kita tunggu saja kapten kesebasan Aldi Rizky tadi kop heading disongsong lagi oleh main Rian sebuah bel apri permainan coba dibangun lagi oleh kesebasan PSG Band tadi dengan upaya popon ke belakang lagi semua bola daerah maksudnya diberikan tadi kepada Aji Kusuma saudara kembali kita tunggu saja penampaknya sebuah full pelanggaran tadi saudara terhadap gelandang bekerja keras kembali kita tunggu saja penampaknya sebuah full pelanggaran tadi saudara terhadap gelandang siap-siap lagi saudara kita tunggu saja penampaknya dan kaki kiri tadi angkat bola ke area terlarang dari deportasi heading saudara sebuah kop heading tadi saudara kita tunggu saja itu gagal lagi penampaknya upaya kebasan PS Lumen memasuki Apentin Adia kebasan pelayan ini saudara-saudara kita tunggu saja disapu saja dengan cermat sebuah hadangan bagus oleh Apikul Huda yang bermain nyaman di jantung berada kebasan PS pelayan ini saudara-saudara lagi maksudnya namun dicuri lagi bel apri permainan oleh kebasan PS Lumen ada Idris dibantu oleh Popon tadi depan Peron Hani masih Popon tadi menyisir dari sektor sayap tadi nampaknya play on tadi saudara-saudara sebuah throw in lagi depan geram lagi di dekat koperasi karya kita tunggu saja kenapanya saudara-saudara sebuah chemistry lagi bersama gelandang Joe Henry tadi cocok lagi oleh penggawa defense kesebasan pelayan ini saudara-saudara jatuh bola di area 18 pelayan sebuah heading tadi disongsong lagi oleh gelandang Devi Adri ke belakang lagi kenapanya justru mengambil bola di kaki Vicky tadi dibayang-bayang lagi oleh Adri Rizky tarik bola zona second dan tadi play on tadi ada Rian ada pemain Ipra tadi menyisir sektor sayap di depan laskar sepadan saudara-saudara sebuah full sebuah pelanggaran tadi penampaknya terhadap pemain ini barangkali satu dari dua putra padalian yang sempat mencicipi kasta tertinggi sepak bola tanah air bersama PSPS ini saudara-saudara pemain Ipra sudah bersiap-siap lagi penampaknya 9 meter 15 senti jarak bola pagar hidup tadi angkat bola karya terlarang berbahaya saudara-saudara gagal heading gigi tadi masih otak nol di laga babak yang pertama ini saudara-saudara kita tunggu saja penampaknya kali ini kesebasan pelan FC Lewat Armani datang dibantu lagi oleh gelandang Joe Henry hadangan bagus oleh gelandang Depri Adri improvisasi bel api permainan tadi bersama gelandang Depri Adri dibayang-bayang lagi oleh Joe Henry ke belakang dia saudara-saudara kali ini penampaknya saudara inisiatif kesebasan PS Lumen nampaknya akan menyatroni jantung dan kesebasan pelan gagal lagi di kaki alas belakang kesebasan Muklis jauh meninggalkan zona nyaman melakukan overlapping tadi dengan pemain Muklis saudara-saudara sebuah crossing bola zona second yang tadi proteksi berbahaya saudara-saudara terciduk offside dua pemain dibangun lagi bersama gelandang Idris tadi sebuah pressing bola sektor belah kiri saudara-saudara intercept bola bagus lagi ada Kiki tadi saudara pressing bola bagus lagi nampaknya kali ini saudara-saudara upaya kesebasan pelan lagi nampaknya saudara lewat upaya pemain Ibra menyisir dari sektor sayap dibayang-bayang lagi gagal lagi upaya pemain Ipra sebuah hadangan saudara-saudara ada demikian dan segala apa permainan saudara mantal depan Lina Ponsel tadi ada satu punggawa kelasan PS Lumen tadi Popon yang tujuh tadi saudara menyisir dari sektor sayap tadi satu key player pemain kunci kelasan PS Lumen sebuah full sebuah pelanggaran tadi depan PT Ibal Jaya Bertuah terhadap pemain Popon Amanda sebuah zona marking yang coba dibangun saudara-saudara kita tunggu saja dan kaki kiri tadi angkat bola ke area terlarang tadi deportasi heading mantal bola zona second dan tadi saudara-saudara kita tunggu saja penampaknya sebuah full pelanggaran tadi membuahkan sebuah servis sampai tombak Kiki sebuah cup heading tadi intercept bagus lagi oleh gelandang Manzuki saudara-saudara jatuh bola di kaki senyap pemain kesebasan PS Lumen tadi saudara-saudara kita tunggu saja cup heading tadi mantal lagi bola bergulir keluar kali ini intercept bagus lagi oleh senyap pemain Papua sebuah chemistry lagi Aji Kusuma saudara-saudara kandas lagi upaya Aji Kusuma saudara-saudara kita tunggu saja sorpas lagi maksudnya kali ini cashback bola tadi kombinasi bermain gagal lagi sama Aji Kusuma gak ada
saudara kita tentu saja kali ini Rian, bola liar tadi nampaknya saudara-saudara mau terlanjur mantar bola bergulir keluar membuahkan sebuah buah imbang. Terimakan maksudnya bersama Matsuki, diambil alih lagi oleh siapa pemain Rian tadi, masih Rian dibayang-bayang tadi mantar lagi di kaki Popon Amanda, sebuah umpan tari tadi terlepas lagi sama Aji Kusuma, masih Aji Kusuma tadi saudara kita tentu saja kali ini saudara-saudara kembali masih mau jadi gagalkan dari fan kesebelasan PS Padalian ini. Kita tunggu saja nampaknya satu angkul gol bunuh diri punggawa defense kesebelasan Padalian dan juga ditambah oleh satu gol pemain mungil Rian saudara-saudara membuat kesebelasan Padalian leading 2-0 saudara-saudara. Tunggu pemain Vicky ancang-ancang sudah Vicky tadi saudara Aji Kusuma dibayang-bayang gagal lagi saudara sebuah full pelanggaran dilakukan tadi oleh penandang Marzuki saudara-saudara. Kembali diancang sudah sebuah zona marking yang coba dibangun lagi oleh kebelasan Paran FC nampaknya di Aventir area saudara-saudara. Dan kaki kanan kali ini saudara-saudara kita tunggu saja nampaknya di hadapan dua pagar hidup dengan sebasar bola yang tadi angkat bola ke area terlarang sebuah hadangan bagus tadi keluar dari sebuah situasi under attacking dari pemain kesebelasan Paran FC ini saudara-saudara. Dan tengah main Rian kembali kita lakukan sebuah servis bagian dalam Arbani cashback bola lagi tengah bersama pemain kesebelasan Arbani tadi saudara serpas lagi maksudnya tengah bersama gelandang Marzuki ke belakang dia lagi sebuah bola daerah saudara-saudara sebuah play on tadi nampaknya saudara-saudara kita tunggu saja sebuah proteksi sebuah placing bola sektor kanan tadi angkat bola saudara-saudara kembali masih off target dan bidang saran tadi nampaknya jatuh bola di area lapangan permainan sendiri kop duel saudara-saudara sebuah jangling bola tadi Idris yang tujuh sebuah chemistry lagi gagal dihadang lagi oleh Muklis sebuah sorpas lagi sama Ipra tadi saudara-saudara kita tunggu saja upaya pemain Ipra sebuah bola daerah diberikan lagi saudara Aprizaldi saudara-saudara kembali kita tunggu saja keluar dari sarangnya tadi sebuah tindakan situasional Aprizaldi mengamankan sekulit bundar tadi saudara-saudara sebuah bekil bola tadi saudara kita tunggu saja nampaknya kali ini menyisir dari sektor sayap terlanjur mantap Bonjo Henry tadi kok heading lagi saudara intercept lagi oleh tengah gelandang kebelasan Devi Adri saudara-saudara kali ini saudara-saudara sebuah bola liar tadi mantap lagi bola bersama Popon Amanda tadi saudara kita tunggu saja dibayang-bayang lagi oleh Marzuki angkat bola sebuah crossing ke area terlarang saudara-saudara kembali masih melebar bidang sasaran tadi heading dari pemain dari PS Duben hanya membuahkan sebuah out gawang. Petri tadi sebuah keeping bola bagus ke belakang lagi Joe Henry coba bermain taktis tadi berlewat upaya gelandang Joe Henry tadi motor permainan kesebelasan PS Luben tadi dibayang-bayang lagi oleh gelandang Devi Adri masih pemain Joe Henry saudara-saudara kembali kita tunggu saja nampaknya layaknya kuda kepang di arena gelanggang gelandang Joe Henry nampakkan tadi kok heading olehnya pemain Popor Aji Kusuma yang dituju gagal lagi nampaknya saudara mantal bola di kaki pemain kesebelasan Arbain dibayang-bayang oleh pemain Idris datang dibantu lagi Apipul Huda serpas lagi kali ini saudara bersama pemain Elga Sebasar sebuah bola daerah tadi saudara kita tunggu saja nampaknya kali ini saudara gagal lagi upaya Kasbasar melihat sebuah chemistry bagus sebuah senario counter attack kembali akan dibangun bola daerah Aji Kusuma datangnya Tony Jantung dan Kasbasar malamnya play on tadi saudara Aji Kusuma gagal lagi saudara upaya Aji Kusuma menyatroni jantung dan Kasbasar ada saudara-saudara one minute additional time satu menit saja Aji Kusuma datangnya Tony Jantung keluarga Sukasan Malamnya play on tadi saudara Aji Kusuma gagal lagi saudara-saudara upaya Aji Kusuma menyatroni jantung. Kami yang baru saja bergabung di lapangan sepadan desa Padalian ini 2-0 kesebelasan PS Padalian leading meninggalkan kesebelasan Luben di babak yang pertama ini saudara on goal satu gol bunuh diri ada juga dilanjutkan nampaknya oleh pemain Rian menjadi gol kedua membuat skor impor masih berpihak kepada tim kesebelasan Padalian di masa-masa additional time. Waktu tambahan babak yang pertama ini saudara-saudara
kita tunggu saja nampaknya saudara, barangkali masih ada waktu, barangkali masih ada peluang. PS Lupen masih berupaya menyatroni jantung perangkat sebesar pelan FC ini. Saudara upaya pemain Idris angkat bola ke area terlarang tadi. Saudara coba dipetiknya cermat tadi oleh siapnya gawang Fahri. Saudara kembali kita tunggu saja nama nanti detik-detik akhir additional time waktu tambahan babak yang pertama ini. Saudara Fahri demikian seiring sehingga permainan pulih panjang berbunyi 2-0 sudah lewat on goal. Satu gol bunuh diri kuartet defense kesebasan PS Lupen ditambah satu gol striker mungil Rian. 2-0 kesebasan pendalian Leting meninggalkan kesebasan PS Lupen. Kita tunggu sudah kick off babak yang kedua. Saudara-saudara, kali 40 menit yang akan lakukan adalah kedua tim kesebelasan. Saudara-saudara mengambil tiket kedua ke laga semifinal. Gigi sentuhan kick off babak yang kedua. Saudara-saudara sebuah bola diagonal berikan masuk yang addition ini intercept catchback dada tadi bersama pemain kesebelasan Ibra. Saudara-saudara kandas di kaki Aldi Rizky tadi mantal bola di kaki Jenderal Lapan Tengah Joe Henry bersama pemain kesebelasan Rian yang tujuh dari ujung tombak mungil dan kesebelasan Paralian pressing bola dia sektor kanan di bayang-bayang lagi upaya pemain kesebelasan FC ini sebuah chemistry triangle kerja sama segitiga dicuri lagi nampaknya oleh tengah pemain Ibra bayang-bayang lagi oleh Fedri mantap bola zona sekolah disapu saja kali ini. Saudara-saudara coba bangkit dari sebuah situasi under attacking dari depan koperasi karya melayu sejati pemain kesebelasan PS Lupen. Saudara-saudara datang pemain Rian tadi sebuah chemistry lagi nampaknya. Saudara-saudara kita tentu saja bersama pemain Muhammad Fahri. Saudara-saudara ada pemain Ibra. Saudara-saudara gagal lagi masih off target dari bidang sasaran tadi shooting kaki kanan pemain Ibra oleh zona second line kesebelasan PS Lupen tadi ada pemain Ibra. Saudara-saudara kita tunggu saja penampaknya saudara upaya main tinggi. Saudara-saudara kembali membuatkan sebuah kedua tim kesebelasan. Saudara-saudara defender kesebelasan Ali Rizky sebuah long pass berikan tadi sebuah corner heading tadi mantap bola lagi di kaki pemain kesebelasan dari PS Lupen. Saudara-saudara kita tunggu saja penampaknya depan baliho Bapak Afkar nampaknya sebuah determinasi permainan lagi bagi kesebelasan PS Lupen upaya menyatroni jantung pertahanan kesebelasan pelayan ini. Saudara-saudara sebuah full sebuah pelanggaran tadi nampaknya persis dari kesebelasan pelayan FC di Apenkit Bong Danger. Saudara-saudara demikian kita tunggu saja nampaknya saudara-saudara sudah bersiap-siap lagi satu punggawa kesebelasan Muhammad Miki dan kaki kanan tadi deportasi heading tadi nampaknya keluar dari sebuah situasi under attacking pemain kesebelasan pelayan FC ini. Saudara-saudara jatuh bola di area lapangan kesebelasan PS Lupen tadi sebuah chemistry lagi disusung lagi oleh Muhammad Vicky. Ada Popon tadi saudara-saudara dibayang-bayang lagi upaya Popon saudara-saudara gagal lagi nampaknya di kaki pemain kesebelasan Balan FC tadi saudara pemain Arbani. Saudara-saudara sebuah full sebuah pelanggaran tadi saudara-saudara lagi-lagi kesebelasan PS Lupen ini dan kaki kiri tadi saudara-saudara sebuah situasi berbahaya disambut saja dan cermat ada nyabja gawang kesebelasan Fahri. Saudara-saudara nampaknya saudara-saudara masih tampil tengah tenang dia gawang kesebelasan Fahri tadi timbang terimakan bola lintas sektor kanan kali ini bersama Joe Henry corner heading oleh siapa pemain Fedri tadi intercept bola dibayang-bayang lagi upaya pemain Ibra. Saudara-saudara kembali kita tentu saja agresivitas permainan coba diberagakan lagi oleh kesebelasan PS Lupen. Saudara-saudara membuahkan alas belakang center back kesebelasan PS Lupen sebuah bola lompat dari kaki intercept dada pemain Muglis jatuh bola di kaki Joe Henry. Saudara-saudara disongsong lagi oleh pemain Arbain dari overlap yang coba lakukan tadi pressing bola tadi Rian masih Rian tadi saudara-saudara kita tunggu saja nampaknya angkat bola ke area terlarang berbahaya di heading tadi buat deportasi heading oleh Aldi Rizky. Saudara-saudara kita tunggu saja nampaknya sebuah senario counter attack sampai dia akan dibangun lagi bersama Randy Syaputra. Saudara-saudara
Kembali kita tunggu saja penampaknya Randy Saputra tadi, saudara tadi bayang-bayang laju bayangnya tadi ada defender alas belakang Muklis, saudara. Kali ini ya sebuah proteksi lagi dari kesebasan PS Lumen, tidak dibiarkan luasa memasuki area terlarang kesebasan pelayan ini. Ada Kapten Basan Ibra tadi, sebuah chemistry lagi saudara, sebuah kombinasi permainan lagi bersama pemain Ibra tadi, bola daerah kandas lagi disapu saja dan cermat tadi jatuh masih dari di area lapangan kesebasan PS Lumen. Ada gelandang Devi Adri saudara, terbuka celah tadi Popon Amanda, cashback heading tadi nampaknya saudara disapu saja oleh libero Muklis saudara. Ada gelandang Idris tadi dibayang-bayang lagi olehnya pemain Marzuki tadi, mantap lagi sebuah keeping bola bagus oleh pemain Idris tadi, sebuah chemistry lagi bersama pemain Randy Saputra, bola daerah saudara, mantap bola di kaki gelandang Devi Adri, masih Devi Adri ke belakang lagi tengah bersama pemain Idris saudara, timbang terimakan lagi bersama pemain Randy Saputra tadi, bekil bola lagi bersama pemain Idris, sebuah chemistry lagi bersama Popon, diputuskan lagi aliran bola tadi oleh tengah pemain Joe Henry saudara, jatuh bola di song-song lagi pemain Ibra, bola daerah tadi saudara, gigi berbahaya saudara, sebuah tindakan situasional saudara, penjaga gawang kesebelasan Apri bersama center back kesebelasan Kapten Kebasan Ali Rizky tadi, sebuah chemistry triangel kerja sama segitiga tadi saudara, kita tunggu saja bersama Randy Saputra, masih Randy Saputra dibayang-bayang lagi oleh Marzuki, kandas lagi dicocor lagi bola tadi oleh tengah gelandang Devi Adri, masih Devi Adri, sebuah chemistry lagi center kanan tadi saudara, kali ini sebuah bola daerah Haji Kusuma saudara, kembali sebuah bola fair play saudara, A besok sore padalian B saudara akan ditantang dalam duel berjidat bersama Koto Kampar Hulu saudara, dan juga laga pamungkas perempat final pada sore Minggu saudara, kesebelasan Rambas sama FC ditantang oleh Lindai Sinau dari Tapung Hulu Kabupaten Kampar saudara. Roin lagi saudara, tengah pemain Popon tadi timbang terimakan tadi bersama pemain Idris saudara, sebuah bola fair play diberikan tadi bersama penjaga wangga sebelasan tadi Fahri dari kebelasan berlalian, sebuah delay permainan dilakukan oleh penjaga wangga kebelasan Fahri, demikian dianggap dinyatakan mengulur-ulur waktu dari penjaga wangga Fahri bersama selama membuahkan sebuah kartu kuning. Namun kembali kita tunggu saja penampaknya kiri bola jauh ke depan tadi melewati gas setengah lapang permainan saudara, kok heading saudara, ada Kiki saudara, kita tunggu saja penampaknya sebuah umpan tarik lagi sama Kiki tadi saudara, angkat bola ke area terlarang saudara, sebuah tertinggal jumping pass Irfas saudara, dan kaki kiri tadi angkat bola ke area terlarang berbahaya, diblok saja tadi nampaknya saudara, kita tunggu saja saudara, Alri Rizky nampak intercept yang dada tadi oleh tengah pemain Riyad, timbang terimakan center tengah tadi bersama gelandang Marzuki, sorpas lagi maksudnya saudara, timbang terimakan lagi tengah bersama pemain Joe Henry saudara, Ibra yang tujuh tadi, sebuah chemistry dribbling bola bagus oleh tengah pemain Ibra, coba bergerak center tengah tadi pemain Ibra tadi saudara, timbang terimakan lagi sebuah chemistry lagi sama pemain Kiki, sebuah kombinasi permainan lagi nampaknya play on tadi saudara, keluar dari sebuah situasi under attacking tadi Popon Amanda, di intercept lagi alasnya pemain kesebelasan Yandi tadi, dicuri lagi alasnya Popon saudara, gawang kebelasan pemain FC ini bersama pemain Ibra tadi dibayang-bayang lagi, kandas lagi play on tadi saudara, Popon ke ini saudara, sebuah chemistry bagus lagi nama Fahri saudara, Devi Adri tadi, sebuah bola daerah tadi sapu dan cermat saja kali ini Devi sudah bersiap-siap lagi saudara, kita tunggu saja saudara, cashback bola lagi sama pemain kesebelasan tadi saudara, kali ini saudara kita tunggu saja tengah bersama Randy Saputra, sebuah proteksi yang akan dibangun lagi bersama Devi Adri, angkat bola tadi zona second line tadi, kandas lagi di kaki Marzuki, mantal lagi nampaknya bola daerah saudara, kita tunggu saja nampaknya Apri Zaldi saudara, kembali semua saudara, cashback bola tadi sorpas maksudnya gagal dihadang lagi oleh Devi Adri, masih Devi Adri tadi saudara, kita tunggu saja sebuah bola diagonal berikan sweeper kanan kali ini saudara PS Lumen saudara, coba bangkit untuk menekan jantung pertahanan kesebelasan pelan FC, gagal lagi di kaki tengah pemain kesebelasan istri lagi bagi kebelasan pelan bagi kebelasan PS Lumen saudara, mantar bola di kaki motor permainan tadi saat ini terima. No, ini kan. Oh. Nah, materi. Ayo, ambil. Ayo, ambil.
Nah itu ini. Iya kan? Kita tunggu saja Aldo Sengsuri. Jangan sampai ada ketinggalan saudara. Kesebelasan Goto Kampar Hulu ditantang nampaknya ada kuartet bintang kesebelasan melawan FCB pada sore Sabtu saudara. Dan juga ditutup laga pekan ke-7 Seven Week antara laga kesebelasan Rambasano ditanya Devi Adri saudara. Papuan yang 7 tadi dibayang-bayang lagi banyak papuan tadi saudara. Angkat bola karya terlarang sebuah Liren Hading tadi jatuh bola di kaki libero kesebelasan dari Muknis saudara. Coba keluar dari sebuah situasi under attacking dari pemain kesebelasan pelan FC tadi jatuh bola di kaki Devi Adri, intercept bola dada tadi alisnya pemain Idris keluar dari sarangnya tadi penjaga gawang kesebelasan Fahri saudara. Ada demikian kembali kita tunggu saja nampaknya penjaga gawang Fahri sudah bersiap-siap lagi saudara. Coba kirim bola jauh ke depan tadi melewati garis tengah lapangan permainan Rian yang dituju komedik tadi saudara. Coba kontrol bola dan cermat tadi alisnya Devi Adri bola daerah diberikan lagi intercept dada tadi oleh saudara oleh Aji Guzuma diisolasi lagi oleh Joe Henry gagal lagi coba bermain taktis nampaknya kesebelasan pelan FC nampaknya tidak membiarkan pemain kesebelasan PS Lupen leluasa memasuki sepertiga area. Kita tunggu saja sudah bersiap-siap tadi intercept dada alisnya pemain Ibra tadi saudara mantal lagi disambut heading oleh Aldi Rizky mantal bola sektor tengah lapang permainan tadi disocor lagi alisnya pemain kesebelasan Joe Henry saudara. Intercept bola bagus lagi saudara. Kita tunggu saja nampaknya sebuah bola daerah diberikan lagi saudara. Rian dibayang-bayang gagal lagi nah datang pemain Kiki mendapat teror lagi saudara. Masih Kiki saudara. Alangkah wasit pergantian pemain Randy nomor punggung tertinggal 2-0 ini pemain Devi Adri sebuah bola diagonal diberikan tadi nampaknya sentuhan pertama dari pemain Izudin dan dibantu lagi oleh Popon saudara. Kita tunggu saja gagal lagi saudara. Intercept bagus lagi nampaknya kali ini saudara sebuah full sebuah pelanggaran tadi terhadap pemain kesebelasan melawan FC Lagor oleh tengah pemain Izudin membuahkan sebuah serangan kanan saudara. Kita tunggu saja zona marking coba dibangun lagi oleh PS Lupen kirim bola ke area terlarang tadi saudara. Mantal bola zona sekolah tadi Rian saudara. Gagal tadi pengasuhnya sebuah bola jangling yang coba dengan kaki kiri tadi pemain Rian coba kirim bola jauh ke depan tadi melewati garis tengah lapang permainan Apipul Huda placing bola sektor kanan disongsong lagi oleh Izudin saudara. Timbang terimakan tadi intercept dan ada sebuah jangling bola datang dibantu lagi oleh Popon putus lagi aliran bola tadi sebuah proteksi coba dibangun lagi oleh PS Dupen Katroni jantung pelanggan sepasar bola yang tadi saudara pemain Nolo saudara. Kita tunggu saja nampaknya upaya pemain Nolo saudara gagal lagi saudara. Upayanya pemain Nolo dari kesebelasan PS Lupen ini menyatroni jantung berangkas pasan pelayan FC ini demikian sebuah servis yang bebas lagi bola diagonal diberikan sektor belah kiri tadi Ibra yang dituju saudara. Masih Ibra tadi sebuah bola indirect bola direct dari belakang depan diberikan tadi nampaknya sebuah dorongan tadi sebuah full sebuah pelanggaran lakukan tidak peluang sebuah throw in lagi ke belakang cashback bola tadi nah bersama pun sebuah chemistry triangle bola segitiga tadi sama Devi Adri saudara. Terbuka cerah disapu saja dan cermat tadi oleh Nabi Purhuda dan demikian sebuah servis bagram lagi baik belasan PS Lupen dan ditimbang terimakan dari masuknya deportasi heading mantal bola zona second line tadi saudara. Kali ini proteksi lagi nampaknya Izudin saudara. Kembali membuahkan siap akan melakukan sebuah servis apa juru saudara dan kaki kiri tadi angkat bola karya pelarang tadi heading bola tadi alisnya pemain Aldi Rizky saudara. Ketika tadi sambut dan sebuah heading alis pemain Idris saudara. Kita tunggu saja sebuah heading lagi ada Devi Adri Izudin jadi 7 saudara. Ada Nolo datang dibantu lagi oleh Izudin tadi sebuah proteksi dibayang-bayang lagi oleh Yandi mantal bola lagi di kaki gelandang Devi Adri masih Devi Adri kali ini sebuah flashing bola crossing bola diagonal berikan popot yang 7 disongsong lagi alisnya pemain PS Lupen ini saudara. Kembali kita tunggu saja nampaknya timbang terimakan lagi usaha pemain Popon dibayang-bayang lagi usaha pemain Popon sebuah crossing dari zona second line tadi nampaknya Nolo saudara. Intercept bola tadi oleh Rian saudara datang dicuri lagi oleh Fedri masih Fedri tadi angkat bola sebuah bola diagonal tadi saudara. Kita tunggu saja disapu saja pemain Ibra saudara. Datang lagi gelombang tengah dari PS Lupen nampaknya coba mengurung pertahanan kesebelasan pelan FC tadi ada
upaya Izzudin. Masih Izzudin dari bola daerah diberikan lagi. Nampaknya Sastra Nolo Saradara gagal lagi upaya Kasbasan PS Ruben. Nampaknya menyatroni jantung pertahanan Kasbasan perlihatan dari sebuah pop duel Petri Saradara mantar lagi. Nampaknya dari kaki Izzudin diputuskan lagi oleh bola kaki ada Rian Saradara. Sebuah chemistry lagi juga bersama Marzuki melempar dia setor kiri dan lalu tajam dari Marzuki bersama Ibra Saradara membuangkan sebuah servis bagram lagi bagi kebelasan PS Ruben. Sudah bersiap-siap di depan dan tren tadi ada Devi Adri cashback bola dia tadi bersama Idris. Masih Idris tadi Saradara timbang terimakan tadi maksudnya Saradara. Kita tunggu saja Haji Kusuma terumpas tadi di hadang dan sebuah sliding tackle bagus tadi harusnya pemain Muklis Saradara. Kita tunggu saja nampaknya sebuah full pelanggaran dilakukan tadi terhadap pemain Kasbasan PS Pandalian ini. Dan demikian kita tunggu saja nampaknya Saradara sebuah servis yang bebas saja Saradara Apipul Huda nampaknya bersama Persiraja Banda Aceh ini. Saudara, bola diagonal diberikan tadi heading bola disapu saja dan cermat jatuh bola di kaki pemain Kasbasan Pelan FC. Sorpas lagi sektor tengah tadi ada Julandang Ju Henry. Saudara, digunting lagi aliran bola tadi oleh Idris tadi sebuah chemistry lagi bersama Aji Kusuma. Saudara, sebuah kombinasi permainan lagi. Saudara, kita tunggu saja nampaknya upaya pemain Kasbasan PS Ruben crossing bola tadi deportasi heading disongsong lagi oleh Izzudin. Saudara, kandas lagi nampaknya menyentuh badan di babak kedua dikuasai oleh PS Ruben. Saudara ada sebuah servis yang penjuru tadi Saudara Devi Adi. Saudara coba dikeluarkan bola dari area larang tadi ada datang tengah pemain Petri. Saudara dicocor lagi nampaknya kita tunggu saja oleh Kasbasan PS Padatian. Sorpas lagi ke belakang lagi ada Ibra. Saudara coba mengkombinasikan nampaknya Saudara upaya pemain dengan sebuah underpass pemain Kasbasan PS Padatian ini. Bola daerah gagal lagi disapu saja dan cermat jatuh bola di kaki Depi Adri sebuah heading Saudara terlibat dan sebuah kop dua tadi cocor bola tadi oleh gelandang Depi Adri intercept dada tadi oleh tengah pemain Kasbasan Padatian tadi Hamdi. Saudara ke belakang lagi Hamdi yang tujuh dibayang-bayang lagi upaya Hamdi. Saudara mantal bola diambil alih bel apli permainan dari tengah pemain Idris dibantu lagi oleh gelandang Depi Adri. Saudara sorpas lagi maksudnya bersama pemain dengan Nolo dibayang-bayang upaya Nolo gagal lagi upaya Nolo tadi jatuh bola lagi ada tengah pemain Kasbasan Rian. Kita tunggu saja Rian Saudara diisolasi lagi disapu dan sebuah di zona marking yang coba dibangun lagi oleh PS Ruben. Saudara intercept bola sebuah bola lihat disongsong lagi kali ini ada pemain Aji Kusuma. Saudara kita tunggu saja pemainnya sempat dipoles oleh Indra Sapri nampaknya ketika itu Aji Kusuma. Saudara sebuah protesi disapu saja dan cermat jatuh bola di kaki landa Idris. Masih di shooting Idris Saudara masih off target dari bidang sasaran. Saudara tadi ada Marzuki yang dituju terlibat dalam sebuah duel nampaknya bersama defender kebelasan Aldri Rizky tadi. Saudara intercept bola bagus nampaknya Saudara ke belakang lagi bersama libero kebelasan PS Ruben. Saudara coba di heading tadi mantan lagi di kaki Arjian di depan Balihu kau ditampak saking ini. Saudara kita tunggu saja nampaknya coba bermain agresif pemain kebelasan melihat tadi shooting bola pemain Rian masih lemah shooting Rian dan kaki Muklis. Saudara kali ini Saudara kita tunggu saja nampaknya Bobon sebuah full sebuah pelanggaran tadi nampaknya Saudara terhadap pemanggul lagi ada Kasbasan melihat FC dan kaki kiri tadi. Saudara kita tunggu saja di deportasi heading tadi bola keluar dari area pelarang ada pemain Ibra datang dicuri lagi ada tengah pemain Bobon tadi masih Bobon tadi. Saudara kita tunggu saja nampaknya membuangkan sebuah servis bagram lagi saja sebuah taktikal nampaknya substitusi dilakukan oleh pelatih kepala Hadison sebuah sentuhan pertama Saudara pemain Yandi pemain Edi pemain Kasbasan Pelat FC nampaknya pemain Ibra sudah bersiap-siap dan kaki kanan sebuah zona marking yang coba dibangun lagi oleh Kasbasan Ruben FC ini. Saudara dan kaki kanan sebuah pressing bola bagus lagi bersama gelandang Ju Henry. Masih Ju Henry dibayang-bayang lagi timbang terimakan tadi bersama pemain Rian. Saudara kali ini kita tunggu saja nampaknya proteksi akan dibangun umpan tarik dari depan Baliwu ketua BPD tadi Islam ini. Saudara gagal lagi nampaknya upaya Kasbasan
kekerasan Pandalian FC ini. Intercept dada tadi oleh Mendrian. Soalnya sebuah bola daerah diberikan lagi. Soalnya kita tunggu saja kali ini tercidu handsball. Pemain Petri soalnya saat di depan Pra. Sudah bersiap-siap lagi akan melakukan sebuah servis sampai pas di depan Balihu Koperasi Karya Melayu Sejati ini. Saudara-saudara, 9.15 meter sesuai law of the game. Jarak bola dan pagar hidup nampaknya pemain Ipra sudah bersiap-siap dan kaki kanan pressing Ipra. Saudara-saudara, sebuah vertical jumping dia akan sebuah servis sampai juru sebuah zona marking lagi. Saudara-saudara, kita tunggu saja dan kaki kanan angkat bola karya terlarang tadi saudara-saudara. Saudara-saudara, terbuka celah tadi pelaju sudah gagal blessing pemain Edi. Sebuah senario kontra attack sampai dia akan dibangun sebuah bola diagonal dihadang dan sebuah jumping tadi saudara-saudara. Kita tunggu saja bola diagonal diberikan lagi nampaknya disongsong lagi saudara-saudara. Kali ini nampaknya ke belakang lagi siapa sahaja pemain Ipra tadi angkat berbahaya. Seakan mengandung magis Balihu TY Football. Sebuah asis brilian dikirim tadi oleh pemain Ipra dituntaskan dengan cermat dan sebuah heading manis oleh adik kandungnya pemain Kiki. Saudara-saudara, ada demikian Ipra tadi angkat berbahaya. Ipra tadi angkat berbahaya. Dari hadapan Balihu TY Football nampaknya saudara-saudara membuat asis kepada adik kandungnya pemain Kiki. Saudara-saudara sukses menyerangkan gol ketiga saudara-saudara sekaligus sebagai gol ke-63 di Open Turnamen Abdesi Cup 1 tahun 2022 ini. Pemain Yandi dibayang-bayang lagi oleh Popon tadi maksudnya tujuh oleh pemain dulu saja nampaknya sebuah chemistry lagi saudara-saudara kali ini datang lagi gelombang tekanan dari pemain Kasbasan PS Pandalian bola daerah tadi Edi. Kita tunggu saja depan PA Balihu PT Iqbal Jaya bertuah coba timbang terima sektor tengah dan kali saudara-saudara aman bertahan wasit bergantian pemain penjaga gawang Fahri dan kebasan melalui FC ditarik keluar. Baiklah, nampaknya ada gawang kedua dari kesempatan berat FC Dika Saputra yang juga nampaknya masuk saudara-saudara diberikan jam terbang nampaknya oleh pelatih kepala Hadison pada saudara ini saudara-saudara. Apakah barangkali nampaknya tiket kedua ke laga semifinal akan disegel oleh tim kesempatan berat FC ini saudara-saudara. Pemain Rian menjadi real artis di laga pada sore hari ini nampak juga heading manis dari Kiki tadi nampaknya saudara-saudara ke gawang jago Aprizaldi memperpanjang margin gol menjadi 4-0 bagi kesebelasan Balen FC ini saudara-saudara. Pemain Rian FC ini saudara-saudara. Pemain Rian pemain Kiki saudara-saudara. Ada demikian kick off lagi nampaknya rambutan tertinggal 4-0 kesempatan PS Duben tadi ada gelandang Devi Adri saudara-saudara. Dan demikian kita tunggu saja apakah sepertinya kesempatan Pandalian FC nampaknya menyusul langkah dari kesempatan air panas di laga semifinal saudara-saudara. Gagal lagi nampaknya kita tunggu saja saudara-saudara. Bermain taktis tadi disongsong lagi oleh gelandang Idris masih Idris sebuah dribbling bola bagus ke belakang diambil alih passing error tadi oleh pemain Arya datang dibantu lagi sektor tengah tadi oleh pemain Hamdi mantal lagi depan rumah makan Alfa tadi bola daerah diberikan tadi Edi masih Edi tadi menyisir sektor sayap tadi melebar lagi bola daerah nyaris nampak
banyak pemain Kiki mencetak hat-trick hari ini. Andai kata Black Pasar Malayan FC di sebuah laga friendly game 3-2 ketika itu saudara-saudara, kali ini kembali kita tentu saja nampaknya saudara-saudara sebuah full sebuah pelanggaran tadi terhadap pemain Kasubasan Nolo, tapi saya tendangan bebas saudara-saudara. Kita tentu saja nampaknya saudara-saudara di hadapan 1, 2, 3, 4 pagar hidup dari Kasubasan Malayan FC ini saudara-saudara. Kita tentu saja nampaknya sebuah situasi servis yang bebas dan kaki kiri pemain Popon saudara-saudara, passing bola gagal lagi nampaknya saudara-saudara di pelukan jagawang Dinga Saputra. Kita tentu saja nampaknya saudara-saudara sebuah passing bola sekitar belah kiri Apipul Huda saudara-saudara. Kita tentu saja Apipul Huda dan Basar PS Padalian FC ini saudara-saudara sebuah chemistry, sebuah dribbling bola dicuri lagi bel update permainan oleh kebasan PS Luben saudara-saudara. 1 minute, 1 menit saja additional time, waktu tambahan saudara-saudara. Apakah kebasan pelan FC nampaknya akan menyusul langkah air panas di laga semifinal? Kita tentu saja nampaknya saudara-saudara sepertinya demikian. Sulit margin goal bergerak nampak di samping baliho Bung Darwis manajer teknis kebasan pelan FC ini saudara. Nampaknya kebasan pelan FC sudah ready 4-0 akan menutup laga nampaknya. Saudara-saudara, setipis kulit bawang ini akan segel tiket ke laga semifinal saudara-saudara. Kita tentu saja barangkali masih ada waktu, barangkali masih ada peluang kebasan PS Duben nampaknya jombangnya troni jantung menangkan kebasan pelalian dan upaya ujung tombak listrik setia lho mak pas sudah lagi kan iya sudah sampai dan ini lagi